Komite Keselamatan Jurnalis melaporkan kasus tewasnya wartawan Tibrata Riko Sempurna Pasaribu ke kantor staf presiden. Komite Keselamatan Jurnalis mendorong KSP mengusut tuntas kasus Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarganya akibat kebakaran. Kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Dugaan tersebut mencuat lantaran almarhum Riko Sempurna Pasaribu tewas tak lama setelah dirinya menulis berita terkait praktek judi online. Pihaknya mempertanyakan mengapa anggota TNI tersebut tidak dipanggil dalam penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Bukti yang ditemukan Komite Keselamatan Jurnalis menunjukkan keterlibatan oknum anggota TNI dan telah diserahkan ke KSP. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta. Kira-kira itu hasil tadi kami bertemu dengan tim dari Deputi 4 dan Deputi 5 KSP. Tanggapan dari KSP masuk angin itu gimana, Pak? Ya, masuk anginnya begini. Jadi almarhum Riko Sempurna ini kan beberapa di akhir Juni itu dia menulis tentang praktek judi